kenapa ya saya mudah sekali loh dok ejakulasi dini padahal saya sudah melakukan foreplay lebih lama. Apakah itu pengaruh pada kelainan oleh karena penis saya sering yang onani? Sedikit miring. Oh, enggak ada lah. Kalau miring sih enggak apa-apa. Yang paling sering itu adalah sering onani. Itu ada penelitiannya bisa mempengaruhi ejakulasi dini juga ya. Dan kecanduan seks itu kadang pada usia-usia tua. Tapi kalau penis miring itu mungkin ada rasa tidak percaya diri karena miringnya, bisa aja. Tapi tidak selalu. Kalau untuk ejakulasi dini bukan hanya foreplay, Anda latihan senam Kegel. Kalau perlu bantulah dengan sedikit apa ya namanya krim ataupun obat ya nggak masalah kok itu apa. Tapi kalau bisa sih pola hidup sehat dulu yang dilakukan. Gitu. Oke. Jadi pola hidup sehat akan membuat seks menjadi sehat dan juga nikmat. Itu pastinya ya. Kenapa ya dok sperma itu bisa encer, sperma saya itu encer dan libido tinggi tapi cepat ejakulasi, apakah karena faktor usia dok? Atau itu memang hal yang normal-normal aja, terus cara ngatasinya gimana dok? Ya, jadi sperma yang encer itu disebabkan oleh karena faktor usia, betul. Karena testosteron mulai berkurang. Kemudian yang kedua karena faktor makanan, mungkin makanannya kurang protein. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terlalu sering dikeluarkan. Sehingga cairannya juga lama-lama berkurang dan berkurang sehingga menjadi encer. Kemudian yang keempat itu juga adalah faktor-faktor suhu ya. Kemudian pola makan tadi ya yang kurang protein tapi juga terlalu banyak sayuran itu juga bisa encer juga. Nah, bagaimana memperbaikinya? Tentu yang pertama adalah kalau mereka-mereka yang sudah merasa usianya cukup lanjut ya tentu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung hormon testosteron atau precursor hormon testosteron seperti yang mengandung zinc seperti kerang. Banyak karena sperma itu juga sebagian besar terdiri dari protein, banyak mengkonsumsi protein seperti daging-dagingan ya, sayur juga boleh. Cuman sayur-sayurannya itu banyak mengandung vitamin A, C dan E ya. Kemudian faktor yang lain itu adalah juga jangan terlalu sering dikeluarkan. Kalau kita mau lebih kental biasanya ya ikutin aja pola pembentukan sperma yang 3 hari sekali. 3 hari sekali aja ya. Okay. Kalau durasi hubungan intim supaya istri tuh orgasme berapa lama ya? Soalnya istri saya nih, ya ampun dok, susah banget loh orgasme walaupun sudah 1 jam dihitung dari awal sampai akhir nih sama kayak yang tadi. Namanya hubungan seks itu adalah memang goalnya adalah orgasme dan ejakulasi. Tetapi kalau pada istri yang sampai susah sekali untuk mencapai orgasme, something wrong with her. Ya, artinya apa? Apakah dia tidak peka? Apakah dia tidak menyukai seks? Apakah dia pernah mengalami trauma-trauma? Itu semua mesti dibangkit, mesti digali. Anda bisa menghubungi di Jogja banyak psikiater ataupun obgyn yang memang tertarik kepada bidang-bidang seksual ya. Karena apa? Karena kalaupun Anda melakukan hubungan seks dengan orang seperti itu, Andanya juga capek, dianya juga gak dapat apa-apa. Jadi seksnya sudah gak nikmat lagi. Seksnya hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan saja. Jadi saran saya adalah konsultasikan. Kemudian juga setelah dikonsultasikan mungkin ada diberikan obat untuk mendapatkan kenikmatan seks berdua. Oke? Seperti itu.